Kita semua dalam keadaan sehat dan menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-10 tentang penghiburan dari kedatangan Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami sehat dan memberikan kami segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Dan dengan penuh sukacita kami mau belajar firman Tuhan tentang penghiburan dari kedatangan Tuhan Yesus kembali, dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kami siap belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan bacanya bersama-sama. Silakan kalau Bapak Ibu mau menyiapkan minuman ataupun makanan ringan sambil kita belajar Alkitab dengan penuh kesungguhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Baik, mari 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Baik, saya ingin kita bersama-sama memahami atau kita sudah mengetahui ketika ada peristiwa besar, ada penyambutan yang luar biasa, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang peristiwa besar, saya ingat waktu beberapa puluh tahun lalu, ya, setelah Indonesia memenangkan Piala Thomas dalam kejuaraan beregu bulu tangkis dan Piala Uber bagi wanitanya, maka diadakan arak-arakan yang besar dan banyak rakyat Indonesia berdiri, ya, di sepanjang jalan sambil berteriak kegirangan ketika pahlawan-pahlawan bulu tangkis itu melintas dengan piala di atas mobil itu, ya, dan mereka berteriak dengan sangat sukacita. Semua senang sekali. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya ada satu peristiwa besar yang akan dialami oleh semua orang, bukan bangsa Indonesia saja atau bukan sebuah kelompok dari bangsa, tapi seluruh dunia, seluruh manusia dari segala zaman. Nah, peristiwa besar itu adalah kedatangan Yesus di akhir zaman. Saat itulah terjadi kebangkitan bagi semua orang yang beriman, ya. Dan mereka akan bangkit terlebih dahulu, lalu orang-orang yang masih hidup ketika Yesus datang akan diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan kita semua akan mengenakan tubuh kebangkitan yang sudah kita belajari
beberapa minggu belakangan ini. Nah, itu peristiwa besar ya. Ada sukacita dan juga dalam peristiwa besar itu ada penghiburan. Kalau kita melihat bersama-sama bahwa nanti dikatakan oleh firman Tuhan, setiap orang yang sudah mati dibangkitkan. Orang yang percaya kepada Kristus akan menikmati kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan. Itu penghiburan yang luar biasa besarnya. Nah, bagaimanakah persiapan kita menyambut peristiwa kedatangan Yesus di akhir zaman itu? Peristiwa itu memang kita tidak ketahui waktunya kapan, tetapi pasti dikarenakan Tuhan Yesus telah mengatakannya dan Alkitab telah juga mencatat hal itu. Peristiwa kedatangan Yesus juga memberikan penghiburan bagi orang percaya. Kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 nanti ada penghiburan yang kita terima atas peristiwa kedatangan Yesus Kristus di akhir zaman. Nah, penghiburan apa sajakah yang bisa didapatkan dari peristiwa kedatangan Yesus di akhir zaman tersebut? Kita belajar kebenaran yang pertama mengenai penghiburan dari kedatangan Yesus di akhir zaman. Kita perlu meyakini bahwa orang yang meninggal dalam Yesus ada bersama dengan Dia. Dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi peristiwa kedatangan Yesus belum terjadi, tetapi memberikan penghiburan bagi kita yang hidup ketika kita mengalami bahwa orang yang kita cintai meninggal dunia. Ada penghiburan yang terjadi bagi kita. Nah, berbicara tentang meninggal dunia, apakah orang percaya tidak boleh berduka cita? Apakah orang percaya tidak boleh menangis? Apakah Alkitab melarang orang percaya yang berduka untuk bersedih atau menangis ketika orang yang dicintainya meninggal dunia? Mari kita melihat beberapa tokoh Alkitab yang bisa kita perhatikan bersama. Abraham, yaitu bapak orang beriman. Abraham berduka dan menangis dengan sangat sedih ketika Sarah istrinya meninggal dunia. Kejadian 23 ayat yang kedua. Yusuf, dia menangis saat Yakub ayahnya meninggal dunia. Kejadian 50 ayat 1. Begitu sedihnya Yusuf, bahkan dia sampai menelungkupkan dirinya di jenazah ayahnya dan dia menangis karena Yakub meninggal dunia. Yesus juga menangis bersama dengan orang-orang yang sedang berduka ketika dia ada di kampung Betania. Ya, saat Marta, Maria datang, orang-orang banyak datang karena Lazarus sudah meninggal dunia, dan Yesus ikut menangis bersama-sama dengan orang yang berduka. Jadi jelas bahwa orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, juga menangis dan berduka cita dikarenakan orang yang dicintai meninggal dunia. Ya, menjadi keheran bagi kita kalau ada orang percaya ketawa-ketawa saat orang yang dicintainya meninggal dunia. Itu nggak bisa begitu ya. Nah, firman Tuhan menuliskan pengajaran bagi orang yang percaya Yesus dan meyakini kedatangan Yesus di akhir zaman tentang orang-orang yang meninggal dalam Yesus. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, apakah kita berduka cita? Ya, kita pasti berduka cita kalau ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Alkitab tidak melarang itu. Yang dilarang oleh Alkitab adalah ketika kita berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi Alkitab bilang jangan kamu berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Orang-orang yang tidak punya pengharapan itu ada kebiasaan ya yang dilakukan ketika mereka mengalami kedukaan. Ada orang-orang yang merusak tubuhnya. Ya mungkin dia menyayat tubuhnya, menyakiti tubuhnya karena orang yang dicintainya meninggal dunia. Firman Tuhan melarang perbuatan seperti itu. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ulangan 14 ayat yang pertama. Orang percaya bisa bersedih atas kematian seseorang, tapi tidak seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Orang percaya mendapat penghiburan dikarenakan kematian orang percaya lainnya.
Nah, firman Tuhan menyatakan alasannya karena orang-orang yang percaya Yesus saat meninggal sudah dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Karena kita milik Yesus. Dan ketika kita meninggal, kita sudah ada bersama pemilik kita, yaitu Tuhan. Nah, pernyataan firman Tuhan ini juga memberitahu bahwa tidak ada orang yang sudah meninggal lalu rohnya bisa dilihat orang yang masih hidup, ya. Jadi kadang-kadang kita mendengar, saya lihat bapak itu yang sudah meninggal dunia. Saya diketemui, didatangi oleh ibu yang sudah meninggal dunia. Itu semua bohong, ya. Kalaupun itu dialaminya, itu pasti iblis yang melakukannya. Karena setiap orang yang meninggal dunia, saat itu juga sudah berada bersama dengan Tuhan. Nah, perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Dan debu kembali kepada tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi siapapun juga orang yang sudah meninggal, itu kembali rohnya kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, roh-roh orang percaya Yesus kembali kepada Allah dan sudah berada bersama-sama dengan Tuhan saat itu juga. Jadi jelas, ya, peristiwa ini memberikan kita sebuah penghiburan karena sudah bersama dengan Yesus. Baik, mari kita diskusikan bersama mengenai keyakinan orang percaya Yesus terhadap orang percaya yang sudah meninggal dunia. Saya, Bapak Ibu, adalah orang yang percaya kepada Yesus. Nah, bagaimanakah keyakinan kita tentang orang-orang percaya Yesus yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, perbuatan apakah yang dilarang oleh firman Tuhan untuk orang percaya Yesus yang kita lakukan kalau ada orang yang dikasihinya meninggal dunia? Perbuatan apa yang dilarang? Berduka dilarang tidak? Tidak, ya. Menangis juga tidak dilarang. Apakah yang dilarang oleh firman Tuhan? Jangan kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, ya. Jadi mereka enggak tahu itu orang yang dikasihinya ketika meninggal dunia apa yang terjadi. Mereka meraung-raung, mereka menangis dengan sangat berduka cita, yaitu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, mengapakah yang kedua, orang percaya Yesus tidak percaya akan roh yang sudah meninggal dapat terlihat lagi di dunia ini? Mengapa? Karena firman Tuhan sudah mengatakannya, ketika orang meninggal dunia, tubuhnya yang dari debu itu kembali menjadi debu, yang menjadi tanah, dan roh yang menghidupinya itu seketika itu juga berada bersama dengan Allah. Dan orang yang sudah percaya Yesus ada di dalam Kristus. Jadi rohnya pasti tidak akan pernah ada lagi di dalam dunia ini. Nah, ya, itu alasan kita, karena firman Tuhan sudah mengatakannya, roh orang yang sudah meninggal tidak ada lagi di dunia ini. Yang ketiga, bagaimanakah perbuatan orang percaya Yesus bila ada orang yang dikasihinya meninggal dunia? Apa perbuatan kita? Ya, kita menyerahkan diri kita supaya Tuhan memberikan penghiburan. Kemudian kita tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya, kita percaya bahwa orang-orang yang sudah percaya Yesus itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kebenaran yang kedua, penghiburan dari kedatangan Yesus di akhir zaman, adanya kebangkitan dan bersama Yesus selamanya. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan kembali, ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jelas ada kebangkitan dan bersama dengan Yesus selamanya ketika Yesus datang di akhir zaman. Jadi jelas, ya, bagaimanakah tentang orang-orang Kristen yang telah meninggal dunia di saat kedatangan Yesus di akhir zaman.
mereka akan terlebih dahulu dibangkitkan. Jadi mereka tidak diabaikan, ya. Mereka tidak tetap dalam keadaan mati. Ini penting bagi kita, karena ada banyak orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Euripides, salah seorang dari tiga penulis drama tragedi terbaik di Athena klasik, dua yang lainnya adalah Aeschylus dan Sophocles. Nah, si Euripides ini mengatakan tidak mungkin orang yang mati dapat bangkit lagi. Ya, ini suatu keyakinan yang salah, karena kita mengetahui dari Alkitab, ya, iman kita sudah berbicara bahwa Yesus adalah kenyataan kebangkitan dari kematian dan hidup kekal, karena dia hidup untuk selama-lamanya. Alkitab sudah menyatakan kebenaran tersebut. Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Alkitab mencatat peristiwa itu. Anak janda di Nain, ya, anak perwira, lalu kemudian Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Jadi Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus juga punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal setelah kebangkitan terjadi. Firman Tuhan sudah menyatakan hal itu. Nah, kemudian Alkitab menuliskan bahwa orang percaya Yesus yang telah meninggal, pada saat kedatangan Yesus akan dibangkitkan. Pada saat Yesus datang akhir zaman tiba, semua orang dibangkitkan, dan terlebih lagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka akan lebih dahulu dibangkitkan. Baru setelah itu orang-orang percaya yang masih hidup diangkat. Ya, seketika itu juga menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Lalu dibawalah kita ke dalam kerajaan sorga untuk bertemu dengan Kristus di dalam takhta pengadilannya. Nanti orang-orang yang tidak percaya juga ada di sana, tapi kita ada di pengadilan Kristus itu untuk menerima segala upah kebaikan dari hidup kita sebagai orang percaya, dan kemudian masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, janji yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini sangat menghibur kita. Jadi jangan sedih, jangan berduka, baik orang yang sudah kita kasihi meninggal dunia karena dia percaya Yesus, dan juga ketika kematian terjadi atas diri kita. Karena kita dikumpulkan bersama Kristus, dan saat akhir zaman tiba kita dibangkitkan dan kemudian hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Tidak ada satupun orang percaya yang diabaikan. Semua memperoleh kebangkitan dan semua bersama dengan Tuhan Yesus. Kita semua dihiburkan. Kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu mengenai penghiburan dari kedatangan Yesus di akhir zaman. Meyakini bahwa orang yang meninggal dalam Yesus ada bersama dengan dia, dibangkitkan, dan ada hidup dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus selamanya. Baik, bagaimanakah keadaan orang percaya yang telah meninggal pada saat kedatangan Yesus di akhir zaman? Apa kata firman Tuhan tadi? Merekalah yang pertama-tama dibangkitkan untuk bertemu dengan Yesus di angkasa. Jadi indah ya, kalau kita sudah meninggal dunia, pada saat Yesus datang kembali, kitalah yang pertama-tama dibangkitkan. Bukan orang-orang yang tidak percaya Yesus, kita akan dibangkitkan lalu ada bersama dengan Kristus. Apakah yang terjadi dengan orang percaya Yesus dan masih hidup saat Yesus datang di akhir zaman? Firman Tuhan mengatakan bahwa seketika itu juga mereka diangkat, ya, untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dan memperoleh tubuh kebangkitan yang tidak pernah akan menjadi binasa kembali. Apakah tanda pada saat Yesus datang di akhir zaman? Firman Tuhan mencatat penghulu malaikat itu berseru dan sangkakala Allah berbunyi yang membangunkan orang-orang yang mati untuk bangkit dan berada bersama dengan Tuhan. Ada seruan dari penghulu malaikat dan ada sangkakala Allah yang berbunyi, ya. Itu tandanya Yesus datang di akhir zaman. Apakah maksud dari perkataan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan? Apa maksud perkataan itu? Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak pernah akan terjadi kematian lagi, tidak pernah akan terulang jatuhnya manusia dalam dosa, dan kita akan terus kekal hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kebenaran yang ketiga, penghiburan dari kedatangan Yesus di akhir zaman. Kita sudah tahu waktunya
pasti terjadi, cuman kapan kita nggak mengerti. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hiburkanlah semua orang yang percaya kepada Yesus tentang kebenaran tersebut. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, ya tadi ayat 13, ada orang-orang yang berduka, habis telah diberi penjelasan tentang kedatangan Yesus kembali. Lalu ayat 18 menyimpulkan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan yang di atas tadi, ya, bahwa orang yang sudah mati, yang percaya Yesus dikumpulkan berada bersama dengan Tuhan. Lalu pada saat Yesus datang kembali, malaikat berseru, penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, orang mati yang di dalam Kristus bangkit lebih dahulu. Kemudian orang yang masih hidup yang percaya Yesus akan diangkat bersama-sama di angkasa bertemu dengan Tuhan. Itu suatu penghiburan yang sangat kuat bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, ya. Jadi kalau kehilangan orang percaya, ya, yang kita kasihi, dia sudah ada bersama dengan Tuhan. Tenanglah dirimu, ya. Jadi jangan bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ini penghiburan loh bagi kita, penghiburan bagi semua orang percaya. Katakan, mungkin orang percaya ketika menghadapi kedukaan dia agak hilang ya ingatannya karena sedih, dia merasa berduka. Nah, kita yang memberi penghiburan, kekuatan bagi dia. Ingat firman Tuhan, sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang mati dalam Tuhan sudah ada bersama dengan Tuhan. Dia berbahagia menunggu saat kedatangan Yesus kembali untuk dibangkitkan, kemudian hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Ya, kita ingatkan hal itu. Kita hiburkan setiap orang percaya yang berduka. Mari kita diskusikan bersama kemungkinan perbuatan orang yang kehilangan orang yang dikasihinya karena meninggal dunia. Yang pertama, bagaimana kalau ada orang yang tidak peduli atas kematian keluarga dan teman? Ini ekstrim ya. Ada orang yang sangat berduka, tapi ada juga orang yang gak peduli. Mau dia meninggal kek, dia mau hidup kek, dia gak peduli. Ada orang-orang seperti itu ya. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita beri nasihat ya Bapak Ibu ya, benar ya. Kamu jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan tidak punya perasaan ya. Itu orang yang kamu kasihi, ya kamu perlu berterima kasih, kamu perlu menghormati. Nah, kalau dia meninggal dunia, ya kamu ingatlah segala kebaikannya yang sudah diperbuat. Ya, itu harus diberitahu orang-orang yang tidak peduli atas kematian keluarga atau temannya. Yang kedua, orang yang tidak siap kehilangan orang yang dikasihinya karena meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Pada umumnya banyak orang yang gak siap ya, kalau orang yang dikasihinya meninggal dunia. Jadi kalau orang yang dikasihinya itu sedang sakit sangat keras, ya. Wah, dia berduka dan dia berusaha, ya, jangan sampai dia meninggal dunia. Ya, kalau dia meninggal dunia, dia akan drop, ya, dia akan menjadi stres, tertekan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita beri penghiburan dia akan firman Tuhan ini, ya, bahwa Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan mau dia sembuh, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dia. Namun kalau Tuhan berkehendak lain, ya kita harus menerimanya. Segala keputusan dari Tuhan, dan dia sudah berada bersama Tuhan nanti ya. Jadi kita perlu memberi penghiburan bagi orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga, orang yang berduka kemudian mencoba mengatasinya dengan hipnotis ya. Kadang-kadang orang merasa dia berduka dan gak sanggup, lalu dia datanglah ke tukang-tukang hipnotis ya, supaya dia merasa disegarkan kembali. Atau dengan orang-orang yang memanipulasi alam bawah sadar, katanya ada alam bawah sadar itu yang harus ditenangkan dan segala macam. Kita gak percaya akan hal itu, dan kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kita sudah punya firman Tuhan. Yang orang-orang yang berduka ya diberilah penghiburan dari firman Tuhan, dikuatkanlah mereka dari firman Tuhan, diberikanlah kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dari Alkitab, supaya mereka tidak berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Hiburkanlah mereka. Yang keempat, hiburkan dengan firman Tuhan bagi orang yang berduka cita karena kematian. Bapak Ibu dan saya, kita perlu meyakini kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita bisa datang kepada orang yang berduka dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan dia dan memberikan penghiburan bagi dia karena orang yang dicintainya meninggal dunia. Bapak Ibu, kita sudah belajar pelajaran yang sangat menarik dari firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, tentang penghiburan dari kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman.
Ada tiga kebenaran ya, penghiburan dari kedatangan Yesus di akhir zaman meyakini bahwa orang yang meninggal dalam Yesus ada bersama dengan dia. Yang kedua, penghiburan dari kedatangan Yesus di akhir zaman, adanya kebangkitan dan kenaikan menuju kepada Yesus Kristus untuk diam bersama dengan dia selamanya. Yang ketiga, penghiburan dari kedatangan Yesus di akhir zaman, adanya kebangkitan dan bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan penghiburan bagi kita, dan membuat kita siap bila saat kematian itu tiba, karena ada penghiburan dari firman Tuhan, dan penghiburan yang besar terjadi saat Yesus datang kembali di akhir zaman. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri pelajaran kita. Tetap sehat, jagalah diri kita untuk sehat secara rohani. Hiduplah dekat dengan Tuhan, bacalah firman Tuhan setiap hari. Miliki persekutuan doa dengan Dia, kasihi sesama manusia, dan tetap juga jaga kesehatan jasmani kita di masa wabah penyakit seperti sekarang. Ya, pakai masker kalau keluar, rajin cuci tangan, membasuh tubuh, dan jaga jarak satu sama lain. Dan terus berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar tentang adanya penghiburan saat Yesus datang kembali di akhir zaman. Kami percaya bahwa orang-orang yang meninggal dalam Tuhan ada bersama dengan-Mu, dan ketika peristiwa akhir zaman terjadi, dibangkitkannya lah oleh Tuhan pertama-tama orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya dan masih hidup pada saat peristiwa itu terjadi akan diangkat berkumpul bersama dengan Tuhan di angkasa dan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan yang Allah Bapa berikan bagi kami di dalam Kristus Yesus dan Roh-Nya yang kudus yang tinggal bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.